Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali welcome back to my channel Omota. Oke teman-teman, jadi video kali ini gue bakalan mainin Minecraft lagi. Dan di kesempatan kali ini gue bakalan showcase and review and share map survival lagi teman-teman ya. Jadi di kesempatan kali ini, di episode keliling map MCPR kali ini teman-teman, gue bakalan showcase mapnya Risk Game. Oke, jadi kalian bagi kalian yang nggak tahu teman-teman, this game tuh youtuber Minecraft teman-teman, dan subscribernya udah 660 ribu lebih teman-teman kalau nggak salah, dan pokoknya 600 lebih lah ya teman-teman. Dan ya teman-teman, di sini udah memakai iron teman-teman, dan kalau nggak salah itu dia survival bareng temannya teman-teman, jadi nggak sendiri loh. Oke, dan by the way maaf banget teman-teman, agak sedikit berisik ya kalau kedengeran, dan oke nggak apa-apa teman-teman, kita langsung aja ganti kamera. Let's go. Oke teman-teman, gue udah ganti kamera teman-teman, dan di sini ada chest, mungkin rumah pertamanya ya, karena ada ruang bawah tanah. Oke. Oh, storage room, mini storage room. Oke. Dan sini ada furnace teman-teman. Aduh, ini ada furnace, dan kita naik aja teman-teman. Dan oke, ternyata survival aja teman-teman. Coba kita ke kreatifin. Kalau nggak salah tadi gue udah kreatif loh. Oh iya, nggak bisa teman-teman. Waduh, ngecet bisa nggak? Oh bisa. Oke. Kita bakalan cheat teman-teman. Dan oke, maaf banget this game gue cheat dulu ke kreatif, karena kalau survival kok ngelag. Teman-teman, kalau survival ya teman-teman, tuh showcase pas survival tuh bakalan lama banget teman-teman memakan durasinya. Dan oke, di sini teman-teman tuh rumahnya yang tadi, dan ya kita ke kiri dulu teman-teman. Dan oke, kita lihat dulu dari atas teman-teman, ternyata bangunannya rapi ya, nggak acak-acakan loh, maksudnya nggak acak-acakan yang kayak kemarin teman-teman. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa klik aja di pojok kanan atas teman-teman ya, nanti mapnya bagus luar biasa, masih kecil tapi amazing teman-teman. Oke, sini ada storage room mungkin. Aduh, iyalah. Ya, di sini ada storage room teman-teman. Ada dua lantai. Ya, ada dua lantai teman-teman, dan kok kayak apa ini ya? Kayak ruang kelas. Oke, dan ya teman-teman, storage room kita nggak bakalan bukakin satu kotak per kotak teman-teman. Itu bakalan memakan waktu yang lama dan ngapain juga gitu kan. Oke, dan di sini teman-teman tuh ada pertanian atau farm gandum teman-teman. Gue nggak tahu otomatis atau enggak, kayaknya manual. Tapi kok bolong ya tengahnya ya. Oke. Dan teman-teman, di sini tuh yang merah-merah teman-teman, gue nggak tahu apa, karena gue baru pertama teman-teman. Gue download langsung, ekstrak langsung, record gitu kan. Nggak sempet lihat dulu. Oke, kita coba bakalan lihat teman-teman. Oh, di sini kandang kuda. Oke. Kok dibiarin ya sini ya? Apa enggak pada lari kudanya, enggak pada kabur? Gue enggak tahu teman-teman. Dan oke, sini juga ada tempat mining kalau enggak salah. Kayaknya loh. Soalnya ke bawah tuh ya logikanya 100% lah. 90% tuh tempat mining gitu kan. Ya tempat mining lah, balik. Oke, di sini tuh ada apa nih? Waduh, ini Bang Risk Game-nya kayaknya ya. Ya kayaknya iya loh skinnya loh. Tapi kok nggak ada mukanya, muka rata. Oke, nggak apa-apa teman-teman, bagus. Dan ya teman-teman, sebenarnya gue hari ini teman-teman tuh mau showcase atau mau review map yang dulu pernah gue showcase, tapi nggak, videonya tuh nggak tembus 1000 view teman-teman. Jadi gue bakalan showcase lagi, bakalan bikin video lagi teman-teman. Siapa tahu video yang ini bakalan lebih dari yang kemarin. Dan ternyata ini kan gue record dadak tuh,
record download langsung extraction langsung showcase atau langsung record. Dan ternyata gue tuh kasih password teman-teman ya, dan gue lupa passwordnya tuh di menit berapa, jadi ya lama gitu kan nyari password. Dan ya gue cari alternatif lain dan nemu mapnya risk game teman-teman. Oke, dan di situ teman-teman tuh ada semacam cara-cara ini lagi mancing. Oke, berarti sedang mancing ya. Oke, teman-teman, dan di sini teman-teman tuh ada kolam renang. Wow, kolam renang. Oke. Dan ini teman-teman di sini tuh juga ada apa ya? Kok ada chest? Kok nggak ada pintunya? Oh, nggak ada pintu. Oke, teman-teman, di sini tuh ternyata kandang ayam, teman-teman. Dan ada telurnya tuh. Nggak dipungutin dah. Oke, teman-teman, di sini tuh ternyata ada farm itu, teman-teman, farm sugarcane ya. Sini lagi-lagi otomatis, teman-teman ya. Oke, bagi kalian yang mau lihat video cara atau how to make sugarcane otomatis, teman-teman, kalian bisa klik di pojok kanan atas teman-teman ya, nanti kalian langsung ditujukan ke video sana. Tapi tonton dulu videonya teman-teman sampai habis ya. Oke. Dan ya teman-teman, di sini tuh gue lihat ada ini teman-teman, ada patung, ternyata ini patung domba. Ya teman-teman, oke, patungnya ternyata kecil ya. Imut. Oke, kebuka. Oke, ternyata di sini teman-teman tuh ada kandang domba yang udah dibesarin warna-warnanya teman-teman. Dan lihat ya, ada dua lantai lagi-lagi di sana. Yang ini lantai atas teman-teman, dan kalau ke bawah lantai bawah. Ya iyalah. Ini teman-teman ternyata teman-teman setelah gue ematin ya, usang juga kan. Oke. Setelah gue liatin teman-teman ya. Ternyata ini gambar labu teman-teman. Jadi ini adalah farm pumpkin teman-teman ya. Oke, mungkin ini tempat terakhir teman-teman untuk penutupan dan portal nether kayaknya. Iya, portal nether. Serem. Gue penutupan di tempat ini teman-teman. Kayaknya belum ini loh. Ya, kayaknya ini belum teman-teman, dan kita bakalan ke sini. Ternyata kayaknya teman-teman tuh enchanting room. Soalnya di sini ada enchanting table, teman-teman. Oke, wow. Oh, ya, pakai redstone teman-teman. Gue tahu juga teman-teman, Bang Riskem juga jago redstone-nya gitu kan. Oke. Mungkin cukup sekian teman-teman, dan kita bakalan penutupan di tempat yang bagus mana ya? Pohon aja lah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video gue kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian semua. Oke, buat kalian yang mau download mapnya, nanti gue langsung aja tunjukin ke Chris Game ya teman-teman ya, yang map downloadnya. Dan ini by the way masih episode 20 teman-teman, dan mapnya udah luas ya, udah tergolong luas ini tuh episode 20 teman-teman. Dan mapnya ini super rapi teman-teman, udah teratur loh maksudnya loh, nggak acak-acakan. Tapi kalau acak-acakan yang dirapiin lah ya teman-teman ya. Oke, dan ternyata mapnya bagus teman-teman. Dan oke, makasih juga Bang Riz Games yang telah ada villager sana teman-teman. Waduh, villager sama creeper sana tuh, waduh, gimana naiknya gitu kan. Oke. Mungkin cukup sekian. Dan makasih Rizkem, sama maaf banget udah gue kreatifin sebentar teman-teman, supaya gampang terbang-terbang sana sini teman-teman ya. Oke. Bagi yang belum subscribe teman-teman, dimohon untuk subscribe dulu, kan ada subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat konten-konten lagi teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.